Assalamualaikum. Pak, ini ada nasi bungkus. Ya, makasih ya. Ya, monggo Pak ya. Oke guys, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini di Surabaya lagi musim hujan. Ini saya jalan pulang. Tadi saya sempat melihat bapak-bapak tukang becak itu ada 2 orang. Nah, itu lagi duduk di becaknya, mungkin nunggu orderan penumpang. Mungkin mau nunggu penumpang ini. Biasanya sih tiap hari saya lihat selalu jam segini pasti bapak tersebut masih nongkrong atau mungkin lagi nunggu penumpang guys. Nah tapi ini saya lagi beli nasi goreng. Baiknya juga kita beli kesampirin juga, kita belikan juga kan ada 2 orang nih, kita beli juga nasi goreng buat 2 bapak tersebut ya. Oke, kita langsung pesan aja, kita langsung aja beli, tetap nonton sampai habis ya. Bungkus 2 Pak ya. Oke guys, kita sudah lihat bapaknya sana. Bapaknya lagi nongkrong, lagi mangkal penumpang. Nah, kita udah beli buat 2 orang bapak tukang becak. Sebenarnya ini aku nggak pamer untuk beramal nggak guys, kita hanya saling motivasi aja untuk berbuat kebaikan. Insyaallah di luar sana masih banyak yang orang yang sudah di luar sana masih banyak yang kesusahan. Alangkah baiknya kita saling membantu aja. Sedikit nilai insyaallah berkah buat mereka, insyaallah bermanfaat juga buat mereka, dan insyaallah juga kalau memang Allah meridhoi apa yang kita lakukan, insyaallah Allah meridhoi kita pahala yang setimpal. Mungkin kita langsung aja nggak usah berlama-lama. Mungkin juga bapaknya sudah lapar. Sekarang ini sudah jam 11 malam. Kita langsung samperin aja ya. Oke. Nah, kita menuju ke tempat bapaknya lagi parkir becak. Kita samperinnya. Assalamualaikum. Pak. Bapak. Pak. Sudah makan? Sudah makan? Belum, ini saya kasih makan Pak ya. Ya, terima kasih. Ya, nanti ya. Itu ada nasi bungkus sama minum. Ya. Oh, sudah. Ya. Nanti makan Pak ya. Ya, ya, ya. Monggo Pak. Nanti. Lanjut guys, ini udah bapak lagi satu ini lagi nongkrong, samperin lagi.
kasih. Assalamualaikum. Pak, ini ada nasi bungkus. Wah, makasih ya. Iya, monggo Pak ya. Iya. Oke, guys. Alhamdulillah saya senang banget memberikan sedikit rezeki walaupun cuma nasi bungkus, guys. Insyaallah bapaknya malam ini perutnya bisa kenyang, tidurnya nyenyak, insyaallah dapat rezeki juga banyak hari besok. Oke, cuman itu aja, guys. Semoga jadi motivasi buat kita selalu berbagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita selalu berbagi kebaikan kepada mereka. Insyaallah pahala juga buat kalian, pahala juga buat kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.